Apa ini? Apa enggak tahu? Barangnya ya. Ini barang kalian kan? Jawa. Dulu Jawa. Yeah. Ini yang kalian bawa kan, yang ada di dalam Indomie kan? Iya. Yeah. Nia Selatan rawan narkoba. Dua orang pemuda berinisial GAB umur 16 tahun dan AAS umur 15 tahun berkunjung ke Lapas 3 Teluk Dalam Nia Selatan dengan membawa barang berupa Indomie yang tujuannya akan disampaikan kepada warga binaan lapas berinisial IZ. Setelah barang tersebut dititipkan kepada petugas dan petugas melakukan pemeriksaan, ternyata di dalam bungkusan Indomie tersebut terselip sebuah bungkusan kecil yang diduga adalah narkoba berjenis sabu. Kejadian ini terjadi pada Rabu, 6 Januari 2021, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dikutip dari Facebook Lapas Teluk Dalam. Sama siapa bertamu, Dek? Iman Jebulan. Apa ini? Apa enggak tahu? Nah, apa ini sili, Bang? Tahu apa? Kita yang dititip itu. Siapa yang nitip sama kalian? Abang. Abang. Abangmu? Siapa nama abangmu? Abang Amalar. Nama aslinya? Sikirman. Ya, Siga. Ini Ajinomoto. Ajinomoto ya. Bawa sama orang ada ini. Dua orang. Ini Fano ya. Telah ditemukan barang. Ya, di dalam Indomie. Ini Indominya. Terpaksa kami bongkar semua. Sudah kami bongkar semua. Kalau bisa Indomie ini dibongkar pun semua. Kita tahu ada lagi dalam. Aku kaya sudah. Sorry ya. Karena ini dua orang. Tidak beres. Terpaksa kita bongkar semua ya, Dek. Kedua pemuda tersebut mengakui bahwa barang tersebut adalah titipan yang di mana bungkusan kecil di dalam Indomie tersebut sama sekali tidak mereka ketahui. Ambil barangnya dah. Sudah, keluarkan barangnya. Kasih nampak sini. Buka aja. Kasih di sini. Buka. Taruh di meja. Angkat. Nah, ini barangnya ya. Ini barang kalian kan? Jawa dulu, Jawa. Ini yang kalian bawa kan, yang ada di dalam Indomie kan? Iya. Oke. Dari kejadian ini, petugas langsung melaporkan kepada Kalapas dan Kalapas menghubungi serta menyerahkan kepada Kasat Narkoba ke Polres Nia Selatan. Kedua pemuda tersebut akhirnya dibawa ke Polres Nia Selatan untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial sebanyak-banyaknya. Terima kasih.